Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ati semen bu, pengennya telon namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil istiqlal أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد المفضل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه Salatau wa da imaini daimaini mutalazimaini ila yaumil mihal amma ba'ad Wa dan ngasani pun para kiai, para ustad Ingang tansah kulun direk menopo ingang datos fatwa nasihat ditutur dawuh sabdo Uki ingang tansah kulat singat-singakan barokah manfaat ilmu nipun uki barokah pandungan nipun Tunggakakan gih Bapak Ibu, moga-moga kiai-kiai usia-usia dengan anak ini, paling anak panjang umur, paringana sehat jasmani rohani ini, dikampangkan segala urusane, diberkahi rumah tanggane, ditambahkan mustajab dongan ini, ditohakan saking belah ini. Moga-moga dongan ini lu meper brembes, mari ngawakan nyong sampean kapi. Segenap panitia ya, HUT RI yang ke-79, Indonesia baru ya Indonesia apa ya? Nusantara Kata, baru Indonesia, ya. Indonesia Kata, maju ya ya kayak gue lah ketua RT ketua RW Bapak kepala desa saya pun seluruh masyarakat yang hadir grup musik karena apa ya Mas -maula. eh El Maula artinya apa ya ya gue lah yakin artis temenis ya Iki gitu aja meh. Monggo ibu bapak syukur karena gusi Allah esi bisa ngerasa kena atis. Gusi Allah yang terjadi ini ku masya Allah luar biasa nemen Awit lahir sampai detik ini ki jangan kayak kian silang lempar apa enak orang jalur bayar ki. Iya listrik bayar apa orangnya listrik. Acak anda listrik banyak betoko Indonesia jadi tanah airku tapi nyatanya nih banyak Berarti Indonesia tanah airmu ya. Lele syukur kara kusi Allah sugih marat urusan rek kusi Allah sing penting cari udan barat payungan kelaras senajan marat sing penting daripada sugi penyakitan ye duitnya miliaran sawah hektaran mobil beli rentengan mau main jentrekan tapi nyata napa kayak meriang Aplang -aplang tok ning ranjang malah sempat gue mari Semarang pan mangan enak bekapiran udah ti anak orang urusan malah pada jor-joran para masalah warisan saudara ayah rebutan sampai cakar cukaran malah tahunan ora patiran kadang pacok-pacokan alaran temenan duit diwade kepengesa oper no kamu beli-beli jare fortuner tapi nataane perangmul restoran keder pan mangan kiye ki kopine nyong endi mangan ge larangan dokter jebut kala kena liver juga gelar kena kanker kala kae tren sing amat padhe ngiler mulane kowe jenengan kabeh iki sing penting enak mangan dudu mangan enak ya Bedanya apa sih anger enak mangan awake waras panganan ora enak tapi awake waras ya pragat putin kowe bongko sampai pucuk kalap kabeh tengah solo retok yakin solo rehalot sih ya ya buat ini gak kelup, apa kolok ya betulnya gak kluban empat sehat lima warik ya warik orang belakang susu daripada mangan enak panganan enak apa lagi pahit lagi meriang ya pahit kabe kata nih gue bulan ini gampang ben gampang syukur apa maning jangan kabe nih kan urip zaman zaman saya kimi makmurin luar biasa bu kibocah-bocah nom gue semua orang ngalami gemien Demian pan maring pasar kudu melaku, pan godok wedang kudu nyegari kayu, pan lewat kudu noto, pan mahrib kudu juli di lampu. Ya. Saya pan maring pasar kari ceklek, medang kari ceklek, adus kari ceklek, kecerak-kecerak belak ke syukur temen. Perkara beras mundak, BBM mundak, mundak ABB orang apa-apa. Kita dengar apa dekati, dia Allah yang maha punya rezeki. Persoalannya kan duduk masalah murah apa larang, duduk murah larang apa aneh cuma dengan kuat ngarang daripada murah tapi orang kuat ngarang percuma kemien beras murah nyuman mangan kangelan yakin pan mangan duduk pengen tadi bapaknya nih pada keselamatan keselamatan hmm. kemien kan duduknya melek sigaran yakin Bapaknya nih anak kepi itu si karpi itu usia allah langsung nemen mau mangan sega jajatan lawu kail lawu iwak pede ya allah wes telung di ke orang limangan iwak ke duduwe terus bu ya asin temen ya Nabi patang dina, iwa kan galikna tolak galik ya Allah kusti. oh, hari seminggu nih nabi pangan, kita orang ngalami kono, yakin. Mustahkan telah sanemen kayak nyok niku senen kemis dong lagi SMP bu, niki lah mandekin niki. Tapi walau Senin senen kemis nyok oleh ganjaran apa ora? Bayar neta ya ora soal apa? Puasa nyok karena terpaksa sih, orang puasa ya lah sih dipangan yakin. Langsan yakin semua kalah. Mulai niki gue pelajaran ibu bapak nek jenengan jam niki urip kayu lagi kangelan sulit kayu melarat pirang-pirang semua orang usah pesimis angger sabar gue tiangka derajatnya dan si allah nih ya kayak nyongan panjang kapan kayak gini sampai mau jar mesantren tren be mesannya dusing di krom be kayak kangelan yakin bu itu ne mana mana ya be agustusan sampai telung bulu si agustus iya kebak nemen duit kan ya allah sih ya bojone senang seneng ke selora, ya mana manemen bojone nyong sih lak nah, wadon lak lakone kaya kuwe karo bojone nyong ora rai-rai iki iki eh termasuk kiye iki, iki. alus <tulah> <tulah> ngaji tak kenteng jamiane ki yang lakonane busleng eh mana karo si nanang dong laki ya kaya duit tok yakin rai-rai kaya kiye iki sing nanang balik kerja saking gendol di sini di tesnya tapi rampa kayong sresen naman, nambeble bulawang pe pirang-pirang, keste mas kopi mas, koro me penca pencob, naka nyarak lampok tali omber nang, naca kong, balik ora gawa, tin rai ni titakok, tsang me lansi, pe buhus poci, turuneng labrung, waneng nyunga kalane angen, lang yung nang, anicong, kaya tali Turu ya kemuru, banyak nyong angkalan yang angel ya. Mukan ke wong lanang-lanang, mukan be bojo turu kasangi dugalin dan ya rezeki saya turunnya kemuru baik orang saya dugal. Dia nggak orang saya kan geleng ngonto ya. Karo apa ke geleng geleng deh ngomong ya Allah mesti enggak nih jenengan gawe susu kikir tapi sampai orang saya bayang susu kikir Ya anak kopi anak aqua. wah ya sambo dari sisi tinggi nyang nyang neng. Tuh tuh nih karet Ya aku lah serikata, niat apa orang Harap nyes. Orang apa apa lah. Kayak banser kayak gue tuh jaga kayak kayak jawab ya banser ya. Jadi pertama syukur karena gusi Allah regane menunggu saat ini orang bilang sugi melarate orang. Kalau kita pengen jadi orang yang mulia di hadapan Allah, tidak harus jadi orang kaya, tidak harus jadi pejabat, tidak harus punya titel Cukup syukur, takwa karo Gusti. Mulane angger cara pikiran akhirat, bumi mikir akhirat iku sing melarat malah kudu akeh syukure. Si bisa aneh. Lah besok. Eh, primen ngomong apa Rika? <tik> <Yeah>. <tik> besok nyong saman kabeh kok diaudit ke eh. wong sugi karo wong melarat pada pada ibadah beres tapi kacanya ke wong sugi karo melarat dok besok sih mulai gua su suar si sugi apa sih melarat sih melarat lah besok diaudit loh bu bangun rumah diutang audit apa eh di apik apa kok diaudit dong, bangun rumah duitnya ngudit apa tuh pekarangan duitnya ngudit apa tuh kendaraan duitnya audit apa Wong melarat pun diperiksa apa nih? Pit belak asli bore. <gulohan> <gulohan> oh, <gulohan> pelak orang kata pelak pedal betul sisi gitu bekangelan. Mulanya syukuri, syukuri, disyukuri. Wong pengen ayam tentrem. Katanya tak melarat kayak Tapi karena merasa cukup, wah bahagia temenan. Yakin. Daripada sugi tapi nyatanya kayak orang asalnya gerangsangan bayar. Aduh, mau metiku Ya, yang ada utang malah si sugi orang sing utangnya ake si sugi bu tuli turu ya ayam ayam sing larat yakin bisbunyi lawang ngablek ngablek ya turunnya orang orok orang mikir mau nipan maling maling primer mau solong apa mau <laughs> apa apa mana ya. tapi wong sugi tuh turunnya orang ayam beriru klatak ya ngartine maling sebule kucing utange wong mlarat paling-paling rokok saler, loh sabungkus gula te beras ya tapi wong sugi kan utange ning bak miliaran ratusan juta bener apa ora sih wong mlarat yo ana wong nggang pit pit teh ya lak keselih boris separo thok kabeh lak ora keton kabeh duwe ngene kopi kabeh njaluk siji njenggot kangelan menen Seng madon, bonceng, bisa sikili ditumpang ngonong ya. Lutik bunda ke sikili lalang, sikili bisa ngakak-ngakak namwek weh. Yakin weh. Tapi sikili ngang mobil, durungka karuan Nang jorone mobil, mobilnya sianya ruang pelantai besi putih, tulisannya abang. joke besi plastik kan, tapi di sawang singja boh, singja apa singka doan. Kulak ke sikili mesem lah kapak, perengu kapih.

unjukan nopo ya Allah om melarat nyakal dosa sendiri orang asalnya gagah nemen ditawani unjukan nopo ayo gagah nemen pesen apa sudah susu kaya kue sampai di tengah nara <gif> ya om melarat kan gaya deh kayak gue ya nyakal dosa dia gagah nemen lah gue sih gue warung mana mas kaya sudah susunya paringi es nopo borden ya maksudnya ben, apa kan kadang-kadang mau kan anak, anak seneng es anak si orang seneng es lah gue malah tiganya, misalnya dengan warungan kira-kira tahun sih Aku kan pesennya sudah susu, berarti anak es. kecuali yang pesennya udah, oh uh, udah gila ke es. <laughs> berarti Rika agar pesen panggilan soda susu, si orang oh, es. pesannya pesennya udah, oh uh, udah, udah, <laughs> udah, es ya udah, jadi sekali lagi bahwa rogani manusia ini nang syukur nih takwa bahkan orang-orang miskin ini nanti masuk surganya lebih dahulu. Mulanya melarat beya. Oh dasarnya wong angel ya, wis itu dunia terang ayah gue ya, mulai melarat beya pelong apa pelong otok ayah gue. Yakin yang dongane itu melarat bu yakin bu. Eh temenan. Eh orang adil ya, yang melarat beya yakin mulai bu di sini. Nabi Sulaiman, Nabi Sugi paling Sugi. Biasa mulai bu paling keri darahnya orang. Mulane epin dadi wong mulia, ora kudu dadi wong suki, ora kudu dadi pejabat, yuk bareng-bareng disyukuri apa sih diparingi dening Gusti Allah nggih. Okay. Mulianya manusia, niku ning takwa. Ki Iya. Yeah. Hmm. Beneran yang anak-anak biduane gede gitu, nyong ora kesel. Kita okay, nyola lagi wudut kamerana jamaring nyong Mas. ya rame, -rame. <laughs> jadi ibu bapak orang kulit putih tidak lebih mulia dari orang yang kulit hitam orang Jepang tidak lebih mulia dari orang yang selain Jepang orang Arab tidak lebih mulia dari orang yang bukan Arab yang membedakan mulia orang ini pun dilengkapi yang syukur dan takwane karo gusti Takwane apa sih? huruf-huruf taqwa ngetut tulis kang huruf Al-Qur'an ta qaf wawu ya ta itu apa tawatu ateh tetu sing sombong sugih sombong sugih pe ora le sombong apa maning nah padangane modele kaya kuwe ya sing mlara gayane kaya wong sugih wong sugih gayane kaya wong Gelangnya sasi kun, motor rumah keramikan, mm -hmm. anak raskin, milih-milih keramsangan. Berarti kan gaya ini om lara. Jum si dolanan HP, bos kau yang gel dina laka mandeke. Padahal bisa TPKP sahriya turun bayar telung bulan. Jadi <laughs> kita macam-macam misalnya Mulai nih jangan ego, jangan tertipu dengan casing. Dan kaya nyong dewa ke, kalau kan ada pengajian ego, salin begini begini benar kau yakin. Kalau nanti teng kretek peguyangan, bumi ayu, dekontan rutinan NU, kalau kan biasa celana kaos rambutnya apa? Orang pesen orang apa yakin lu? Lah, pikir apa? Wong Eden tundang, apa berarti undangnya lu Eden mana? Lah, lu takon ngomong pikir apa? Begitu parkir, dekum panser ya, kan panser ya, pak parkirnya sambut teng beriki, niki sih hukuman pengawasan. Buatin pulang ngentos si sekedap toka. Gitu. Panitera tak belok bu, panitera kan pun kebablasan sih oleh jemputnya masih kebablasan. Mas dia nyusah jauh lokasi, tangan tni berang menit anjok. Pada Panjok, saya menikmati, Pak Putin, Pak nyongok, oh, seorang arti telah kehukumnya. Jadi kita ini jangan tertipu dengan casing, anak-anak pang, sing, Anak -anak sing anding-andingan, tatonan, Siapa ngerti dia lebih mulia dari kita kok? Iya, iya. Jenengan beda nate beli cerita seorang PSK masuk surga gara-gara memberikan air minum kepada anjing yang kehausan. Iya. Masya Allah niku nggak logika orangnya anda tapi memang agama bukan semua logika. PSK PSK paham? Pekerja seks komersial, wewandan, mari Peleman, Pelawangan, Terminal, Pemalang, Pelawangan, ayu-ayu teman yakin. Ini asli mas, ini kadang-kadang mampir mas, yakin jujur baik, yakin. Asli ini, asli ini, mulainya orang-orang kan. Ini suka ngaku kaya ibu daripada ngaku suci, sebaliknya kita gini, ya. Ini kita lopak dengan orang-orang biasa, yakin. Ya bujur ini kan orang, bujur ini kursi ini orang-orang Lah wong lanang lan ayu nemen be demenan selingkuhan ke, ya. Itu manusiawi. Lah bojone ayu ora ya kepri menung pripat diendamarang be, Kedip-kedip kedip-kedipnya. Ketip, Alise nanggal sepisir kaya ulat tanggal sisir, ciri tegep ciri tetes pipine mempelat turun saya curing untuk cilik cilik mencintai mu lah bener nih jambi, bi diri cinta oleh melaku lembih ane barak sempal ya bangkai kane nawan kami bokong aja kita Spanyol ya Allah melaku nu kaya mansan gulir wuku lu kum kaya suka lato tolato wong wadon wadon sing sing isi radar hari melaku biasa bikin orang di ngono ngono ya nih kalau lanang mumet kayak aku

Mumpen peremen maning, mumpen anane kwetok, ya wadoh-wadoh Ya, hakim. Manten nang, kita senang ngeduit kondangannya siya, kesuka berkata siya, nang mantennya si nom, golongannya golongan A. ayu, apik, atos, akos, awas, kulit, halus, tikloni, asik, itu mulai dimakan nanya-nanya, jangan bareng, adus, berpengennya bareng. Nyok kemutan, makan nanya rennyong, yakin waktu gue. Sarung, sisi, dukeni uang loro, sengaja tak saru, saru, cilik, sarungnya yakin gue. Lagi rosa-rosaannya ya, rancangnya cilik, cilak-latang, debuk tiba. Bapak renyong marah nih, apa kerombak benesnya tiba, sarung pak. Sarung ini mah kedebuk, seru nemen. <laughs> ya aja, sarung kanan nyong, enak. saya lakon kelakon alas mana 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 lah sumuk mana mana apa apa yakin wis asline kepengin mampir bukan nyong pabok bukan kuatire mung siji tok bukan pabok ora kedawung karang dawa kene ciluk bona kene 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 lah sampean ben kene kok geger mas men pengajaran sing undang kae lah poma lah nang apa sih jebule doyan anu ka lah dewe sampean bareng karo nyong raya Dadi dadi wong ora kena sombong wong wadon tulung ajak ajaran ayu ani karo wong lanang nggih. Sebab napa? Ayu ke temporer, ana waktune. Salawase panawate wong wadon ayu. Patang puluh mengi ngisor yakin manakno ora karuan. Nyo ora mo ibu ora yakin kowe ayate kowe wa manu no, amirhu nunaki sufil khalqi apala yaqilun. Waktu nanum an nomo banyar Rik patang bulu mengisor, menek nek suara so, karuan. Orang percaya mau gue dibukti kena omongan ini, nyokis yang pada sepuh-sepuh ya, sing sawi tak sakit mendur, mana kok balik sing enek, praktek nek dibukti kena, celakan sing andil, <tik> beri pate di joy-joy ya, pipinya di abang-abang, ayah ayah melok molok nyaku jalan ayah celeng, ano. <tik> Mulai ke gusola maha adil, sebagai kalau manusia sudah masuk usia 60 ke sana, Sing ayu kore sing ora ayu, pada baik. Temanan, iya. Sing sugi kore sing ora sugi, pada baik. Coba, dua umat tingkat pintu likur. Usia setidak. Masa iya pan paling lantai pintu likur? Boten. Luruh kamar is ngapa? Simperek WC. Ya, kini bin ngunya gampang sih, ya. Orang nyanduk keset mana-mana. Mulanya kaya deti orang, orang kena sombong sugi. Ipin aja sombong, berimen. Yuk, sebagian hartane bagaimana yang mau pengen berkaya rezeki ini gue sedekah bon saya, saya syukur kita berharap sahabat bagi itu rasul caranya primen kita nyong sama apa kalipan mati ke api kita tahu Indonesia berdeka ke 79 oh 80, 81 terus ngepol-polan neng kiamat tuh Iya mulai wong menusa kayak orang makin tambah usia nih makin berak maring mati nih harus sih makin menekin makin tunduk kayak ilmu nih, pari pari ada pan panen padi -panen kan makin nunduk makin nunduk makin nunduk kok gini? tapi anggar pari dan tadi pirang pirang bulan pan panen ngadeg bayi. berarti kan gebu kudunya kapak kena kue bakar bagarana wong hingga itu mulut tahun sebentar so, tahun sini jelangar bay orang gelum sujud kudunya kapak kena ya coba oh telingan tak apa runtah <todoh> apa dibakar jadi sih jelas ta sugih narat urusannya Gus ya Allah. Atau ini sama dengan pengarti gemien kan ditulis oh so. Waktu patang bulan kan mesti tulis. Kau umurnya sama nenek, rezekinya sama nenek, kau jodoh nengi, Tapi kan kita itu rahasia, kita tidak ngerti. Mulanya kita dilarikan dari orang Jawa. Niku kersane Gus ya Allah. Anggermoni ditawani. Kau suka ditunggu ada boy, diturunan kanjeng Nabi baik. Tapi kan ini tidak ditawari sekarang perkara apa Gus Ya Allah mulai Gus Ya Allah bisa menu saya orang dalam Arab apa tutu Arab boten oh, nanti niku. Bon saya, saya, syukur kita berharap sahabat bagian terusun bakal depan balik KB moga yang menyelamatkan adalah amal ibadah 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 cuma ibadah bolak balik tak ceritani ibadah mengucapkan ibadah apa ya bu aja kanda wong lelah nyong dewek ya eh. jadi menemu balik yakin bu subuh nyong awanan terus yakin nyong ngomong apa nane Ya aslinya Pak Galdina ke balik jam lorok setengah siji. mau bengi berarti sing desa anu kok. Niki kan Agustusan sampai telung puluh siji Agustus bu. <tuh -tuh. Iya telung puluh siji sampai satu September itu ada yang main HUTRI. -E. Niku satu September jembayat mana jembayat di sini Margasari iya jembayat. Besok malam itu Bojong Nangka Pemalang. Terus malam Senin si

jadi barang terus niki buat tujuh buku maja ya ada dan dakwah cuma karo bocah kerasa siapa kaya mawan. mawan oh kaya teman kaya duitnya <laughs> eh, sampai bocornya nyong ya kan jalur duitnya mana terlihat terlihat natok mana -tuk? eh oke Kuloniku duit pengajian bu Anginnya cara materialistis yakin yang di tanah pirang-pirang bu paling orang bocornya papat mau apa Oke, bojo papat adil, kanda adil, adil duitnya gampang ngobu ya. Sebulan enam jutaan gampang enteng, yakin. Tapi adil kasih sayang kan orang bisa. Menu sama sih di koloni nom terus ya. Situ orang dupak, ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya Mulainya rana bujang tuli kawin simbah, bujang ngawin simbah, itu tandatanya besar, itu tujuannya pada apa? Bisanya ng ngapa ngawine simbah, simbahnya sugi jebule, jebule kan diharap-harap hartanya. Soalnya apa? Bujangnya nyambet kemene, anggel-mene, anggel ditolak terus, akhirnya apalah kalak-akhir, rana simbahnya sugi kawin belah, warang kawinan, walpengi dicap lesir. Tapi orang ini jaketan, mau ben cepet masuk angin sih. Eh ben cepet mati. Karena pengen ben kau udah mati, hartanya gonjong pernah sana kayak aku. Tapi kan ketakdiran itu, takdir itu sudah lo sejen. Cepulen yang lohil hilmah putih, sing mati bujang yang disit. Lagi dalannya anak-anak lagi ki bujangnya mentil simba. Mentil simba kan mentil kada luar sa. Akhirnya pendek kerasunan puas mati. apa iya penilaian wong sepuh ah, kuwi beracun ora ya, ya berarti ngopo <laughs> besok kita pula menghadap Allah yang menyelamatkan adalah amal ibadah tapi sholat ya kayak kaya baik sampai nasi dariaknya supuh subuh kesiangan duhur kerepotan asar di perjalanan mahrib kecapean isya ya apa lo ngelakoni belum <gulis> <gulain> sembahyang ya kayak kaya e, pengen jadi imam ya mbok ya wong imam ya kudu deleng makmum saya sepatah baca Qurannya orang sasi ngangelangel yang bisa juz ama sih jamaah paham apa, ya ke para imam gitu le tiene kepikirane makmum ngintil bacane imam itu jauh lebih baik daripada imame maca al-baqarah, ali imron an-nisa. Sampeh pula ngaplo-ngotok karep pikirane mana-mana, nah, Yang piangan mana-mana. Wong wadon sembahyang be kadang lirik-lirikane karo tanggane. Sembahyang metu karo Ya Allah, bendena pik temen ya. Dian larang ya. kapan bisa terus sing ah monyok nang oleh arisan, atuku sing kaya kae. Sembahyang ge program. Pemahaman oh, sembayang boleh di sandal, bocah takut kasih ngerti tutup. Kalau kalian nyeker orang nggak usah sandal, para Allah, aku ya Allah, sadar ini sore pasok aja, bisa kayak murtan kok. Kemutan suka king, turun tinta, kemutan kompon, turun kemutan lawang, turun dikunci, kemiki bocah sekolah, turun di sangoni, kemutan, mulai nikah nyong teo, jadi minta kenalmu balik nemu mah, orang tuh belum jadi imam bu, yakin bu, tapi kan jadi tiru, tenang Ustaz-Ustaz usia kena nyong baik. Jole waktu wektu ngimami laki mam enak-enakan ana ting-tinge pas nyuk rungu yakin. Yakin, Bu. Nyuk sampean ana ya omong e bangso enak nemen ya. lagi ngeli sih. <laughs> Nyota yakin ngomong suka apaane nek yakin. Mulane kene nyung jeneng kapeen ulil salat ya ngger salat iku mripate dilenggo tempat sujud. Ya dilenggo pendilangane mana-mana tembok pangimaman mana apa. Wong tembok men sesek loro ya koyo kan matane njelececek. sholatnya tarang-harangannya kudu tarang harang-harangan sembahyang terus sih kerjainnya kapan ya sembahyangnya kudu harang-harangan orang kena sembayang terus sih yang betiwainya kapan turunnya kapan, manganya kapan ya sembahyangnya harang-harangan saja, jadinya pinglimang jumatan seminggu sebesar seminggu sebesar, kudu jumatan terus sih jadinya jumat habi loh kan pokoknya <laughs> oh, lebih sembahyangnya kaya gue mulane berkali-kali ya tapi dilakoni apa orang sembahyang ngono nek lambi, lambi sing polos ngambil lambi, patik batik motif motif manuk imamnya basa patah nganggur dileng lak -leng geger nang arep ya Letakkan tangan sing nak gitu manuk apa ya lu sembahyang bisa mikirin manuk apa yo kira-kira kaya kowe payu apa ora das sholat orang kada cageran sedekah, ya kayak masa olong bawa wadon jamiahan sing jamiahan aja kan semua orang jamiahan sing jamiahan kan berarti ngaji Cik ngajibe kadang-kadang penawarannya. Melu jamiahana ngotanya wolong puluh, berang ketiba di takon, mak. Jadinya ngotanya wolong puluh, gejeng-gejengnya swidang. Orangnya nyandak, kemanggiwisina, teman, sih. Lu dasleta kan ngegegem kaya petinju. Ditoknya gerong. Kucirnya dawa jedem, pratawali mahoni, widara. Tak inedih. Hah, goreng tetuk lengak. Kare anak ujang-ujang tuh kulo ngatel nggo goreng tai. Tapi berarti loman, taine jepet tok. Nek tai digoreng kaya tau uco. Malah mending wong mlarat. Wong mlarat jare paribasane nggih nang pejaratan, nyatane iki tiban jamian anggotane 80 geus jane 100. Mulane sing aranane sedekah niku kaitane karo mental. udah dasare wong loman, larat bapak ya tetep beloman. Mulane wong loman kuwi sing seneng ya pirang-pirang, Bu. Aja dhewe um medhit nggih. Nyatane medhit kepri ke men nyatane ke, 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 sapa ki sapa men suki-suki kuwe. Wes sukmati sing digawa apa sih? Mobilnya digawa. Umae digawa. Wong mati digawa napa? nyong mati ngene layah. Lah mati ngomong lah ya jupule omahe mesti dibagi-bagi. Lah ya layat coba kek anak wong loman dua pelem pelem mendot setiap kali panen tangga ini dibagi ini orang kata ngeloro buteluk begitu panen maning anak bocah mata ki mana mana pada ngelarui bu is pon keprimen sih kan pelamnya uang di ini di partai kemarin maring tang maring pada bocor mana lu nggak karena apa setiap panen dioli dioli ke dibagi ini rong loro buteluk Coba, panen-panen orang, -orang barange berubah ranya, panen-panen orang-orang berubah ranya, karena bosan mataki dilaruhi memben ngomongnya sejen. No. Is, kau ini mataki pelep ngomongnya gendengnya nyomo. Kau inginkan ini nyomongnya gantar. Hayakkuwena lawaninkan ini nyomongnya gantar. Tuntupi manalah. Nge-medit hmm, beka, ya. Dedi, sedekah orang ini kocekeran puasa, bolak-balik puasa coba. Mulainya ulama-ulama kita zaman dulu niku ku, terendek dadi arti dadibu. Soalnya Allah. Lah wong saiki puasa be buka puasa jam 6 kurang seperempat be subuh semua umpul-umpul ya. Nah, iya. Tuku dawet kok sore, tuku serabi kok sore, tuku semak kok sore, tuku timun kering kok sore. Begitu adan buka puasa kae bales dendam. kalau kolok kali jil kolok tapi jil bubur pasar jil jangan asem udil udel sampai mengsol begitu deleng jam, ya Allah aku turun mahrib enggak eh, durung turun mahrib kalau sembahyangnya penyu tunai sih penting terlesok gugup sih, bukan orangnya ndak isang kok. akhirnya apa sembahyang pada masuk ke terus mau ke penganganan, takuk aman man Tapi kan udah sujud maksa Allah apa? Murine bolong bus, mulanya tak pikir-pikir ya Allah besok mati sih ya 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 ngarep ya 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 perbanyak bacaan sholawat. ya apa no? Oscar para pala po Salawat salamat na pabuha po na. Salawat, Karpe. jenengan kan bojone saman karonyong pada bayo maksudnya ngomong leh laka wong lanang si ngorek pengen nyenang wong wadon karo anak-anak gimana apa ora ya pak ngusung ini laka tok ya pak harmoni anak tak yakin kan pak jaluk apa sih gelang ya. jaluk kalung ya. jaluk cincin ya. jaluk kiwang ya. jaluk keroncong sama sikil pengennya nyak nyala sih ngonyak nyak Rezeki segi kali, kadang banjir kadang set yakin iki wong oh banjir ta senyum apa sedno silakan nggih tapi entuk no, lagi kaya sing kono uh, mangan lawuh apa bola apa sambel apa ben sambele berkah tulung nyambele karo mesem ngerengeng selawatan nyambel mecucu bae <laughs> sambele <tuh> antau kepurusan pujuane mono kabeh sik

mudah-mudahan dengan sholawat yang kita baca bagian rasul, sing peduli betul dengan umatnya kemutannya umatnya enggak besok tulisan namanya nyong sama ngapai ditulis kanji nabi besok oleh syafaat ya syukur dunia akhirat niki HUTRI -E. mari ini dalam sejarah sejarah jadi ternyata ibu bapak satu-satunya negara sing merdekane niku ditulis dalam Quran anak niku Indonesia toh. Mau orang, orang percaya monggo Aku pantakon Indonesia merdeka bulan apa? Agustus. Dalam kalender Masehi bulan Agustus niku bulan yang keberapa? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 8. Silakan yang bawa HP aplikasi Quran dibaca. Ada aplikasi Quran nek eh? wong oh, duwe HP jenenge gambar porno terus. Mon-mon bokong, mon-mon bokong. Ya Allah ora ya. Ya masalah kita ya orang kiai ya, orang ustadz kok pada baik menung sana pada baik. Ustadz kiai itu apa gawean menung sana pada mulanya kadang-kadang jangan tertipu dengan casing Coba mari kita lihat Quran surat yang ke delapan dibuka. Bocah-bocah nom coba sehingga HP aplikasi Qurannya dibaca. Surat yang ke delapan surat apa? Niki untuk menunjukkan bahwa Indonesia merdeka neng Quran ke anak surat al anfal artinya apa harta rampasan perang iya Indonesia merdeka tanggal pira kenapa yang dipilih tanggal 17 niki kersane gusti sabenere bu tanggal sangalas tanggal wululah sangalas apa sangalas lah itu Jepang sudah menjanjikan akan berikan kemerdekaan kepada Indonesia kan Indonesia dijajah landa telung atau tahun dijajah Jepang telung tahun setengah Masya Allah niku. coba singarane Indonesia tanggal sangales bisa soalnya mau dijanjikan oleh Jepang akan diberikan kemerdekaan tetapi aturan zaman itu Jepang niku kalah perang karo sekutu undang-undangnya peraturan internasional negara yang kalah perang tidak berhak memberikan kemerdekaan kepada negara jajahannya harus dikembalikan kepada negara jajahan sebelumnya harus diberikan kepada landa kudune kayak gue maka orang-orang Indonesia itu tokoh-tokoh Indonesia ini, oh enggak bisa nih jangan tunggu tanggal 19 17 17 kita harus merdeka Itu luar biasa nih gue. jadi kudu merdeka maka tanggal 17 itulah Indonesia merdeka coba ayat yang ke-17 dibaca anak beli no. Dan di, di, di wajanok, tanggal ayat itu lah saya ke kon bisa baca Quran apa ora? Oh baca Quran kualik. Mengartikan <laughs> tulisan nono apa primen? Coba di wajanok. Ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia merdeka itu kersane gusur takdir ditulis, tulis di tanggal itu ditulas, ayat itu lah saya munina primen. Di wacana. Ini suami tuh lihat.

Jadi Indonesia ini tanggal pitulas itu memang kersane gusya Allah. Tanggal merdeka be tanggal pitulas sebab ayat pitulas saya sih ngomongnya lah Lamun diwaca mendingan nengon. Okay. Intinya nih, falantak tuluhum, walakin Allah kota wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama intine kuwi mung dadi norma irama jadi seolah-olah lewat ayat ini Allah cara bahasa menungsa ini gue selalu meninggalkan eh menungsa Indonesia denger tengok Bukan kamu yang membunuh penjajah Belanda. Bukan kamu yang membunuh Jepang. Walakin Allah kotalahum. Allah yang bunuh mereka. Wama roma'ita id Bukan kamu yang melempar bambu runcing. Ketika kamu melempar. Walakin Allah romah, Allah yang melempar bambu runcing. Masya Allah. Coba dibayangkan bu. Nah kalau logikasi normal. Indonesia waktu itu senjatanya apa? Bambu runcing. Tiga dilancipi dawane sapira kaya kayak tongkatnya puluh pramuka satu delapan senti bagaimana mungkin akal kita mengatakan bahwa delapan puluh delapan mengalahkan tembakan Jepang tembakan Belanda yang jarak tembaknya ratusan meter orang mungkin, orang mungkin menang tetapi kenapa kemudian Allah berikan kemenangan sebab yang mempersuakan bangsa ini adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Siapa mereka? Barisan para ulama. Mulanya angkat 17 Agustus ya anak tahlil dongak para pejuang oke. Lo saya karena sih ngaku Indonesia sing berjuang, wong Indonesia sih berjuang, wong Jawa, Sumatera, anak wong aku umur dekat Indonesia diperjuangkan oleh kita para habaib kurang ajar repor niku ya nonton video kayak gue ya ya Allah orang Indonesia niku etikanya luar biasa bu padahal yang berjuang niki orang-orang Indonesia ulama-ulama Indonesia coba kita lihat perjuangannya para ulama Pangeran Diponegoro masya Allah ku numpak jaran nang dure rawa pening kayak kali jarane kuin nang dure banyu laku melayu caranya gebur kali kelelep langsung Sebab kenapa ulama zaman ini ku tirakate, masya kaitannya hubungan karaoke ini ku luar biasa. Jadi Indonesia ini sih memerdekakan ini para ulama rakyat Indonesia yang mempertahankan darah daging dan nyawa. Mulanya sebegitu perjuangannya berarti luar biasa, tapi nak kemerdekaan orang ngakui ya hebatnya ulama kita nuku. Coba kita buat bisa lihat pak pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita baca-baca sekolah sih, apal apa orang, baca sih kaya ngelang-elang lihat, geminkan sekolah apal, sekolah, anggil, anggil, ya. gemen, kan sekolah, apal men pembukaan, undang-undang dasar 45. Pertama, alinea pertama meneliti primen. bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak dari segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan Alinea pertama yang memperjuangkan para ulama pahlawan-pahlawan Indonesia Wong Jawa Sumatera Kalimantan dan sampai turutnya tapi mereka tidak mengakui sidanuna gusti allah coba alinea kedua nih Alina kedua. Hal pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan harus dihapuskan tidak dengan peri yang tidak. Yang, yang, yang kedua dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu kemerdekaan Indonesia alinea ketiga niki masya Allah Berarti sekolah apa orang lalen ya. Berarti utek nanuk ya. Temutan ya. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berhidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan jadi padahal yang berjuang para ulama, tapi mereka para ulama rakyat Indonesia ini ku, tidak mengakui bahwa kemerdekaan itu hasil perjuangan mereka, tapi atas berkat rahmat Allah. Hmm, hebat ya. Zaman gemien itu, singarane ekonomi lagi sulit, zaman-zaman lagi pailit, sing Jakarta, Bandung, Cirebon, Losari, Brebes, Tegal niku njaluk ijazah maring Kiai Parakan Temanggung Welering itu, niku ke niku njaluk ijazah eben pemburu sing ketika dilemparkan maring tengela bisa jebluk longpring bisa jebluk si priman Buntet niku ke Fuad ya ke Abbas niku bibite niku ya Allah zaman jaman, -jaman semono ke ngumpulna kacang hijau, Bu. Kacang hijau dikumpulkan, diwadahi santri-santri kon pada ndonga. Niku senjatanya kacang hijau tok. Kacang itu diselentik namanya pesawat telan jebluk apa orang hebat niku. Wih Indonesia wih ulama hebat hebat temen. Caranya kalau ngumpul kacang hijau lu kok. Yakin ya. Mulanya angker apa apa jenengan jaluk tawasulannya karo kiai pengen dagangan laris pengen kebocor sekolahnya beres pengen sukses ya perkara gusti Allah karena rumah sak ado karo gusti Allah dekat kiyai. Kyai tapi kiai saja sak kiai kaine ya. Lah sing alim ngono kaya nyong aku apa masakan ku beli. Nyong sering ebu ada ana warung-warteg ya maringe nyong men ditulung tolong nang apa nang warungan kayung lagi sepin numan. Li pang sedepri man. Yo ben laris lah. Nyong meneng bisa laris na dagono yang kerja bisa ngelarin dagangan, masuk suka dagang deh. kok, oh, kok sama gua apa kerennya? Ekonomi lagi sulit, zaman zaman lagi pilot, kendaraan yang paling elit saat saat itu adalah sepur sepur tuwit, sepure Pak pan Pak pakai uang main, pan maring kita manggung, maring kita kok ngabari ngabari sih pada numpak ngabari pada prihatin nah, sepure muni primen sih Sebur kan mari ono. Lah katuh. Lah katuh. Aja njojon, aja njojon, aja njojon, aja njojon, aja njojon. Ya ya krungone <laughs> kenapa mereka para ulama dekat dengan Allah sebab mereka menjaga 17 rokat artinya apa bahwa kita orang Islam Indonesia jangan lupa dengan angka 17 yang menempati pada tiga tempat pertama itulah Ramadan Quran cekliniku regulasi tertinggi dari umat Islam adalah Quran mulanya ngerwong urip orang mau pelanggaran Al-Quran pada karo kewan temenan niku ngandelnya pora menurang ora ngandi tak takone kok sampean kok jawabe kewan kabeh. Ana wong lanang wadon seneng pada seneng turune ka wis suruh bareng jare mene kumpul. Malah kebone nglakone ora nggo nama. nyuk kadang-kadang pemikir mikir yakin sampe karo nglamu ya Allah kebo kebo kan apes temen iki. iki bisa mikir kebo nyuk yakin. Nglakone ora nggo nama, cara orang duwe, cara moni duwe akal, suruh rugi ka kurang ajar. Sing enak sing rasane nyuk nggo nama. Ya. Wong lanang nguyu karo ngadeg mene kaya jaran tersinggung lo jari sama jaran ngunyuk kalau ngadek apa orang sih ya orang ngadek prima papat yang papatnya pulau ke bintang lemah ngadek sehingga ngadek si lorong ngadek dengat ngonong nyatanya orang <tipan> wong lanang senengnya ganggu buca wadun buca ini tiga diganggu terus jari mene buaya sama tau buaya demenan beli ya malah si buaya ini lengak lingok tuh kayak <tipan> wong wadun ayunya kayak widadari matunya tengah wangi balik esok jari mene kopo-kopo Ya Allah, sing lakoni wong wadon bisa kupu malu beri kupu anak laka kupu lah apa? Nah. Mulane EBC na Indonesia merdeka ini kan cita-cita yang masya Allah gede nih orang lumrah. Lo sini Indonesia pulau nih PKD pira sih bu? Jadi nggak tahu sih waru Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, Bali. Ini tahu sih gede-gede sih cilik-cilik kan sampai tujuh belas ribu bu belas ribu bisa merdeka itu cita-cita yang besar itu bisa diraih sebab kenapa? pitulas rokaat mulanya sampai apa mereka pengen dagangan laris sholat mau oh, pengen dagangan laris monggo kebar bar subuh baca surat al al kausar ping telung puluh telu eh sih penydagangan yang laris kita ikhtiar gitu saudara mandarin inna atau ina kalau kau tar besolider begawan inna syana gula abadar inna atau ina kalau kau tar besolider begawan inna syana gula abadar terus itu lum telu atau jenengan solat solat hajat solat patang rokaat besolat hajat osa oh, sepateha kulhu ping sebulu rokaat pertama kok rokaat keduanya saya sepateha kulhu ping rong bulu tambah ke Rokat ketiga fatihah ul huping telung pulu ngoping papate ul apa fatihah bertepat fatihah terus patang bulu oh kirane, biritane ul huping ya kesan sadelat orang apa lah membaca Quran kak ya jadi tujuh belas rokaat niku kemudian tujuh belas Agustus Kenapa Indonesia bisa meraih 17 Agustus? sebab diperjuangkan oleh orang-orang yang menegakkan 17 rakaat yang sumbernya dari 17 Ramadan yaitu Quran. Nah, Quran kan tujuannya apa sih hudalin petunjuknya manusia. Tapi yang ngerti pikir-pikir apakah semua manusia akan dapat petunjuk Al Quran? Ora. Nyatanya ayat pertama surat Al Baqarah kan alif lam al mim. Zalikal kita bularoi babi hudalil mut Wong mutakin, wong si takwa kayak ngapa? Aladin di minun, bil percaya kalau barang sing gaib. Maksudnya apa? Menungsa kan urip sing alam. Kue anak sing karton, anak sing ora karton. Sing kartonnya alam syahadah Sing ora karton apa? Neraka, surga, malaikat, jin, apa maning? Wong mulane gusolo ke ngin indra ngawakai nyong semakin macam-macam niki. Gue nampani peristiwa sing macam-macam ya contoh mamane ya anak barang anak tapi laka laka tapi anak bu anak barang sih model kayak gue anak tapi laka laka tapi anak paham beli sampean contohnya apa kayak sore ambil arane apa longan ambilnya cukup longannya maring di <laughs> berarti longan anak apa laka laka jadi sampean bosan gue mak belinya nanti enak longan berarti anak termasuk Gusti Allah. Ini kok karton. Tapi kita wajib percaya kalau barang-barang sing goib mulane wong ben niku kudu merasa diawasi oleh Allah. Angger jenengan wong loro yakinlah yang ketiga ada Allah. Kalau jenengan yang ke papat wong berarti yang kelima adalah Allah. Bahkan kalau kita sendirian yakinlah yang kedua adalah Allah. Merasa diawasi oleh Allah niku kadang-kadang bisa nunggu lakoni maksiat kan kadang-kadang orang yakin gus Allah kue beru, ya. Bila wong gemien kuna kiai kiai nggak perlu romanto, ya orang bilang muni biasanya umumkan ya anggar sing ngapel motore motor mamane kayak sebe erong eh, atau sakat ya oh yang mau nyub yang menjadi temenana no, lebar mau nangon epit bodol ya kayak orang dilirik orang apa, ya iya. Wong kiai zaman kian loro mantu orang model kaya kue dites Kiai mengane bu, ampuh bojone apa anake Kiai kan ayu nemen. Wong to apa pandonga yang sampean tau tau apa por tau ndonga. Sampeyan no anu karo sing lanang donga apa ora sibu. Ono oh, temen. Kusus ora karuan. <laughs> Dongak, ayu nemen. Lah anake Kiai niki wis mulai beranjak dewasa wis pantes kok kawinan. Niku Kiai ini ngena sayembara. Yo ge. Sapa sing tetes ini saya mbara sing berhasil monggo kita awenakan karo anak enyong. si pinter pintar kan orang asana ah oh, gampang paling ngonyong sing menang nyong soleh diantara si kan, santri sing paling pinter nyong. akhirnya apa bucaknya meneruntungan bujang-bujang si pada aku santri saya jenek, ini kaya ini ini kuding ini pitik karo lading mani mani pitik lading pitik lading pitik lading ke saya mbara saya ke sing lolos jadi mantu enyong. Kowe tolong sampean kabeh kan gawa lading karo pitik ayam, ayam silik. Piye tolong kok kon goleki tempat nang endi goroken sembelayan sing kira-kira lak asing beruh. berhasil beres dadi mantune nyong. Lah jere satine-satine oh jebule kaya kowe to gampang nemu ya. Nyong atene pan ngetesna wae pasar apa apa ora ku taen ten. Ana sing maring jembatan ning sore ilang-ilang ilang lak wong loro. Bismillahirrahmanirrahim. Mes. Ana maning ning ngisoré dapure pring kaya kuwi Lah begitu kumpul pada togel kabeh, anu pada padha disimbel kabeh siji sing wutuh. Lah kaya ini mrene ngono. Nggih, kondeneng digorok dari sampeyané sing wutuh kaya digorok. Muné neng ngono. Lah kan pesene muniné kungen gorok ayam, tapi sing kira-kira lak sing meru. aku ya yes, berusaha kiai kalau pun usaha ini umetan ini sore jembatan mau barapan gorok ya lu wong kasih lakas Allah perlu Nyong ora bisa kiai umetan ini sore pering maning hilang hilang ini laka wong ya barapan gorok ya gusya Allah perlu jadi nyong ora orang jadi mantunya sama orang papa kiai Nyong penting nyong ini pesenin jidangan kokone kong gorok ayam tapi sing kira-kira lakas yang nyong ora bisa Kayak ini mesem airnya niki sing di demet mantuk masuk. Hebat ya. ya. Wong saya kan nasi lurus jodoh kayak gue. Leleng apa nek? Ya sugi ya, ya sekarap karap pek ya. Jadi wong sholat nih itu, ketika kita sholat yakin bahwa kita nih lagi diawasi oleh oleh Allah. Singarane ihsan, antak budalloha ke anak katarohu beribadalah seolah-olah kamu melihat Allah. Tapi karena konora bisa dilegusi Allah, yakinlah bahwa Allah selalu ngawasi nyong sambian kabe. Lewati kerokip karo arti, itu selalu nganuk lo bung rekam lo bu omongan nyong sambian kabe perilaku perilaku nenekku nanti di pada masa dibongkar ulang diputer ke. Nah, nyong anggere mau nikah ya nyong kelakuan mana mana istri nikah iske ke ke, ke. ustadz akrom nang wandet isino. Jadi ya. ustadz tenang. Isin ya? Isin itu. Ya. Makanya jaga 17 rokaan kepingin urip beberes coba ayat 45. Tahunnya Indonesia Merdeka. orasi usaha nggak tuh patang lima nek. Coba nang ne. Indonesia hari Merdeka lagune ini primen sih. 17 Agustus tahun 45. Ya. Orang usaha nggak diwaca angel sih. 17 Agustus tahun 1000 sembilan loh, ketahuan. 17 Agustus tahun 45. Silakan dibaca ayat lima niku sebagai tahun yang merdeka. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, ketika kamu bertemu dengan musuh, fasbutu bulatkan tekad, kobarkan semangat. Wadhkurullaha katsiran, ingatlah Allah dengan sebanyak-banyak ingat agar la'allakum tuflihun, agar kamu meraih bendera kemenangan. Nih. Musuh kita sekarang bukan penjajah, musuh kita apa? Kesewenang menangan. Di zaman Indonesia ke pulau yang kau ting bukan anak di mas, kita nguanukan banyak ilmu nenyong cara Pak Harto gimana sih terkenal tangan besi si Cito anak esing bebu jadi menteri saya ki presiden saya ki Ono ke mantu ne, wah jadi kapi, butuh apa apa nepotisme ne, tetep niki ne. Nanti tapi bagi Indonesia makin ngawur niki. Tunggu tunggu aku di ya mas. Indonesia makin ngawur di pusat mau di bandel, mau di kerangka repot niku. Jaga tujuh belas rokaat. Kalau anda menjadikan pengen sukses dalam hidup jaga. Kau sih nambang sholat lima waktu anak beli. Judulnya apa? Ya kau tarling buat apa sih nama waktu ya. Ya iya bayangna sore posis <laughs> sore lagi ncitah salat sih. Wes karep-karep bekon lah. ingin urepe gampang sholatnya sing gancang sholat kangenan ajar para urip gampang mesti kangenan sing kangenan tutu gusti allah gusti allah yang maha rohman rohim sing orang nyembah pe tingin terjadi bu agar sholat kangenan urip kangenan mana ada kangenan jam-jam ini niki nyatane kuliah biayanya tambah larang bunga-bunga lulus sebulanan daftar ulang sing sarjana jutaan malah kadang orang hitungan barang wis lulus lur pegawian kangelan sebab ngalor ngidulah kalowongan nang di baik isine pengangguran sing wis nyambut gawe orang nanggo gentenan sing pensiun dilawanin daftar dari satpam perusahaan umat maning wingi lagi pan badanan mikiri perpegan regeri pada tambah larang kebutuhannya pirang-pirang lubar badan dan angot pisan soal apa mena-mena pada kondangan pada hajatan sing besok kemarin ke daung karang dawa runtungan wetan mantenan gulun puputan idul dikeban lor sunatan ora teka wong dungdang para pantaka begini kangelan akhirnya duitnya kayak duit Jerman Dijajar jajar jajar tapi ora keduman sing pada bangunan gentenan jaluk sauran soale waktu bangun modalis sumbangan gal minggu mumet mikiri arisan gal bulan pusing mikiri motor setoran sing dadi wadon padahal orang mandek pengajian ora liren jamiahan tur ngerti sing lanang lagi raden kangelan Hei mani-mani ngelok tuku pakaian, tuku perhiasan. Dan nyong wong lanang pikirannya orang karu-karuan. Kalau kala melakukan sadawan yang galan, silangan kelontangan kayak wong edan. Wong lanang wadon orang mandek pengajian tapi ini minggu tukaran. Mulanya musibah terus-terusan runtungan orang hitungan. Anak sing mati karena banjir bandang, anak sing mati terlibat obat-obatan terlarang, anak sing mati mendem tabrakan gentayangan Mojokerto Tasik Malaya mati kenang oplosan si nunggang motor mabur mayiti pada hilang nunggang kapal ker mayiti pada ngambang nunggang sepur tiba maring jurang nunggang sedan nabrak tiang tabrak trik awaknya sawalang-walang kobongan awaknya kepanggang menek lapati banjeng kakang atang-atang anak sing kendat geang geang mikiri ut Rika tamu dulu gue ya gue untuk ayah gue ngasih ngarang pangelan <tik> aja lalen karo pitulas angka pitulas Quran di wajah, sholat lima waktu sing pitulas roka di wajah, nanti akan berhasil meraih 17 Agustus merdeka temenanan besok melebus warga Allahumma lah besok kan sholat sih diperiksa pertama sholat teobung ya awalu ma yuhasa gubil abdu ya kiamah as sholat sholatnya beres beres kabeh, melu kabeh, kepetung api kabeh sholatnya orang beres waduh repot niku kadang-kadang ayah nyong dewek bu nyong kadang-kadang mikir kadang ada nyong samene, kadang-kadang ada bu istuah sama ada orang adan ya Allah nyong dang adan pakai mutan kakak ngadine nyong sejuruh jurul nyong di rumah ada anak sih di rumah sholat bu nah anak beli kalau niku nggak ada li hayal ala sholat kue di dilawar ke kemutan ya Allah bisa nyuruh pada sholat ke primen urip nentunya kayak kita sadar terus sengsara besok kayak gini, maning sengsara maning lu sengsara maning itu eh keburna maring di ya Allah sholat itu tutup butuh gusti Allah saat jagat lah kasih sholat gusti Allah tetep di pangeran sholat itu butuh menungsa maring gusti us adan mas ke us adan mas mengkolah es adan ka puji pujian usus busi pujian anak es puji -busi, pujian busi ka komat lah si komat lah lah kalah tanggung 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 terus Paran lara untu kereng-kereng ya larang men ya Allah untuk larang temen ya Allah. Tu undang Gusti Allah piye meneng bae tok meni tanggung-tanggung paran lara untu undang-undangane Gusti Allah. Gusti Allah ngomong e gahe mak undang-undang nyong tanggung apret tole. Kulo niku are adan hayonan saleh anaknya nyombian berbeda nyom mati pada sholat apa ora sholat kah ibu? bu eh ngarana wong marini mana bu sama nanti sholat ya kita ingin sakit bu gilem apa ora yakin satu saya si, bu satu sakit si, Alah, pret? reka, rai kayak gue, ka? <laughs> ya, yeah nyoyo ngomong kayak coba yang disambat sarahan sing orang dawa kedauman maring be besane maring cerbon lah ya pokoknya jam lorok ya jam siji jam semula sih paes, pan banyak wudhu, eman mana opo larang Anjuk mana duhure kapan? Anjuk mana asar asar maghrib ya Allah isa balik turu kesel sih ninggal pirang waktu gue duhur, asar, maghrib, isya. Padahal balik sarahan sampean oleh apa? Berkati berkat kaya kaya itu telung puluh lima ibu ya. Bila kami kisah <tuh> kat emo, Bener apa orang bu? Jadi Indonesia merdeka ini sebab diperjuangkan oleh orang-orang yang memelihara salat limang waktu. Angger kepengin jenengan dagangane laris, kepengin buta sekolah sukses besok soleh pegawean, ayu salat, salat, salat. Kalau kula kadang-kadang nglajari eben saja. Kula kadang-kadang orang zaman masjid itu ada tujuane, Bu. Eben nang omah ngerti dan nyong bayang nang masjid, ke bojone anak-anak e nyong nang apa orang, Tapi nyong nang kan kontrol. jangan nek jenengan niku ngaranna Ustaz anak Kiai ora jamaah. Aja Pai itu jare kiai, jare Ustaz kok ana jamaah dening dia ora jamaah. Itu ada tujuan lain. Iya soal apa? Ari nyong jamaah maring masjid kadang-kadang kowe -kadang mikir konangan sih. Nunggu mau ora salat. Lah nyong dadi wong lanang kan wajib. gue wadon lanang kowe wajib kowe ngelingna salat apa durung kon. Wis Mas. Terus saben waktu wis saya amari papa ditakoni muni sembayang apa durung ngono lagi ana alangan Mas. Alangan 15 dina. Yo kudu ditiliki pas sampeyan panili lagi, Dele ya kaya kowe. Gitu tuh masalah jorok itu kok utek ri kase ngereso. Ya kan demi hukum, Bu. Tabar wong lanang ora salat, wong wadon ora wajib ngelingaken. sepuluh dina lima ratus dina muni alangan delaya kayak apa nyong pengen meruh dilutik kok <tuk> kalau <sorga> nah, sampai utak yang ngeres berarti batin jorok eh rikas yang ngeres nah, nganggo hukum tak kudo aja ya. aja percaya baik kalau si watun watun kadang-kadang kayak wong watun gak asinnya kan suarganya paling gampang ya wong watun kumumban wong watun kayak ngaji tapi harus ngakain bimu watun ya Tapi lu bar ngaji, bar le borang cicar le nora dilakoni. Ngaku apa ngaku, Bu. <tuh> wong lanang ngambung pipine wong lanang beganjur ngambung hajar aswat kok. Lah sampean ko. nguju maring Mekah duwe-duwe 5 juta. Ngkene nah, ya kesel ana tua ponasa iya ana bolang jumroh. Lah nang omah hajar ah, kletak, da, bongi, yora, <tuh> apa sih Jawa wadon ora gelem ngambung pipine wong lanang? Alesannya apa? isin isin anaknya papat sih dong kayak orang ah bunga apa kepriman sih memang pengak mau bako kita nafsu kan ada ganjaran tahu pengak mau bako saya ngak saya ngok mulai lagi ngopali singkene ya assalamualaikum waalaikumsalam salamat tanah debu walak walik gorong tempe kau tempe pipi ini kanan kiri Wis kan kedro ya ora tahu sih, kok sambet nang endi sih? Ayo teng areng temen. Wong wadon gelem ngombai pakeane sing lanang angger ikhlas. Ikhlas apa ora? Ya kadang-kadang. Nang duwit ta ikhlas kalau nembangan apa? Duwit elak ya tangane ngocek sakane rumek. Wong wadon ya kuwi. Kau balik ke sana, begitu, salaman tangan dikara-kara, tapi pilih-pilih kanan kiri ngore ngomong, Menik, mas, apa, katoknya diculik? <laughs> oh, cukup, anak, kek, cukup. Kau bilang, ini enggak lewat, apa sih? Oh, kau balik-balik, kau nguculi katok orang, mas, ini mikirnya ngaji. Nyo kan dosanya, kan, teman-teman, kalau kadang-kadang, enggak yawet, kan, kalau kan, apa. Jadi, kau ini <laughs> Lah, bingi-bingi, apa, ngumbayi orang, pan tak kumdisit, kan? <laughs> <Buna> Ngumbanya, <ngasuk. laughs> makanya wong wadon saya kita ngumbai ngawunnya mesin cuci dia ambil semua lebih mesin cuci no lah ngombe orang rika ya kan lebih warga. wong adon kayak memang antik ya cuma memang wong lanangnya kudu ngerti pak wong lanang wong wadon kan dibuat dari tulang rusuk sebelah kiwa paling ngingso paling bengkok jadi wong wadon itu sih pada dasarnya kayak gue mulai orang Lanang kudu paham, apa bisa nganyuri Wong wadon kan karena tiga tulang rusuk sing paling geng kok maksudnya apa? Wong wadon kan di jurnal ya sakar pedewek, ngerti laru ya ngecek tukaran. Aku sering alami kok bu, ya nyong piring kotor numpuk akeh nemen ya, nunggu lagi bulju takon takon mana sampai anaknya itu laka takon tangga nih lagi rapat kayak rokai kan rapat ya nyong anak boleh dilakak. aku ngumbai dewek, piring aku ngumbai nyong yakin bu kemudian ulanan lanang Bantu tugasnya orang Wadun, mas. Orang Wadun kan kesel namanya. Mbak yeah. Wadun yang tawih sampai turu maning. Ya ngalur, ngidul, ngetan ngulur. Ya Allah, kusti. Lo di Lempeng kanan jauh serbun, <laughs> nah, Lanang tau, idepnya nyatuk-tuk. Ya, mbak gini sih gak ngenan dari orang. Mbak Bocanya lima anaknya lima, nyatuknya Ya Allah. Makanya Bocanya di sini mencret, di watuk, ya. Utang, rizak, rembil. Masya Allah. Wong paduru ganjaran, wong lanang-lanang orang nang salat, dok, ora nang ngaji, tok tapi nang rumah tangga kudu balapan. Mbokke miki wong wadon begitu piring kotor, hakene melis balik bersih. Barang ae sokane maning ana kotor numpuk kotor hakene men deweke ngojek lunga. Jawane ben nyungmu Kurang ajare kowe nang ngono kowe. kaya kowe. Wong oh, wadungnya memang kayak kuis mulane ya, wong lanang kudu kudu paham ya. Wong nganggo nganggo nganggo, wong wadung kan ngerti nganggo 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 nafsu. Ya kuis kuis mulanya wong wadung sana jentunya nih pirang-pirang ya, nganggo nganggo ya biasa-biasa baik. Ya, orang usah kayak yang overacting. Oli-oli dirutung jatik lima, oli-oli dan kopi. Gelang sampai sasikut. bondul kayak peleknya sepur anggon-anggon biasanya kan wong wadon ora anggon-anggon kepengine deleng wong pengine ya ya anak wong cuma rata-rata kaya kowe Bu ali-ali cilik pepan pamer dalane anak-anak bae katel ta ora apa-apa kukur-kukur <laughs> <laughs> ya ini sing ndi sih ya padahal ta gatel ora asline ya kan Pak pamer ali-ali sih oh ali-line anyar kae jamiahan kasul arisan eketan juta wong wadon kan ora senangnya nafsu ning gede-gede -ged. kena gulung direndang nah, sasikut Padhar san dele dheweke paling dhuwur sengaja dhe ora korek ben golethi eper kringsing-kringsinge mohon iki padhar san dele nyong iki kaya meneh kringsing-kringsing iki aku Angot maneh arek nganggo kalung-kalung anyar, gendule anyar. Wong nyapuk gegenge semutah hmm, ng bisa. Ya ngono nemen. Ari kowe wong wadone kuwe, apa sih? Ben bandule kalunge geangge katon.

Kecil <tuh> kaya gue, kesil bu lemen mulik Rezeki kaya nyong orang bisa anu kusya Padahal orang mikir nyong, kadang kangelan Kayak diri bu Nyong bisa kaya gini, maunya ke primen, ya Nge santren orang, papah orang kaya Bisa mana-mana pengajian sampai Lampung, Palembang Ya Allah, Gusti Luar biasa, nemen yakin Cuma gue dihiti nyong kaya gue bu Bocah yatim Niki lagi wingi lagi turun lockdown kan aku ngisi jati barang bocah yatim mau buat cepat dekor aku dadak ya Allah kusiki, bocah yatim bersorongan dan tahu napi dan seneng teman dan ya nyumpah padahal duit pas-pasan gue mau ngomong oleh BNP turun bocah cepat bocah buat saya yatim di biak terlalu lasing bisa nunggang pit ciri sih kau duit, bapak eh tahu napi cicinan punya yakin ini pensiun kita yang pensiun November yang pensiun nggak usah widak wis Kutune be itu dongan di pitu dongan gari lima hi roro rekelen sih. Bulan ini nyong kadang-kadang ya Allah Gusti. Nyonya kepengene anaknya kaya ngeranak e lima kan kutune rolas nang nemen ya. Dan iki pada manten-manten nanyar, anak ora usah dibatesi. Si. Kuwi boboren papat, boboren papat. Wis bodol ya bodol. Kira-kira bodol apa ora si. yang anak-anaknya rejeki kebu yakin, bu. Kusyoloh kusyoloh ngerjeki. Kusyoloh kusyoloh, coba-coba saman silaturahmi, karo kakangnya si bernatuwa, lalang wadontok, ya. Nggak wala tapi orang bilang nemen, anak leke, anak magus, anak jeruk, anak pelemput, bu. Bilang-bilang nemen. Oh baliknya orang gawa anak, ya baliknya orang tingin sangur, tingin pecingan, ya. Tapi coba saman gawa anak 5 gawa kabe. Padahal paling paling gue ini gulatnya terlalu mulai mae bu, ya. Bebaran paling kucing sakitan oleh orang itu sakit. Nampak ada bekaro buang beras oleh ayam. Anaknya singa ke, ya Allah gusti. Nene program-program KP ya pemerintah tak ngono lorot toko ayat darah ngonong ya, udara gue hebat nih bu. Nih gue simbol perkawinan nih. Jadi moga nih kita tujuh belas tahun TRI, nih pelajaran bahwa Indonesia dimerdekakan oleh Allah sebab apa? yang merdeka sih berjuang niku uang sing keperak karok gusti allah titi lamun jangan pengen duit cita cita yo merak karok gusti sing gue ceki jangan perak gubernur be seneng nemen perkara karok lurai i penak Perkara samate gampang apa apa digampang akan bupati kepenak apa mana perkara karok sih mah segala galane cara ne sholat titi jaga paham ya jadi 17 Agustus bisa diraih karena 17 rokaat sing dasar ya 17 Ramadan ya gue Al-Quran mulanya Al-Quran aja tinggal di wajah Al-Quran gue pajangan tok kawinan tak iya ya hebat teman mas kawinnya bebat dan ngalem ya Allah laka laka bisa mas kawin kan gue Al-Quran tapi awit lana, awit teman tenan sama dana papat Al Quran orang dibuka apa mana diwaca sini buka sini apa nih Quran tok ya anaknya tok sing beri cilok ya. ini buka gue sih nih mudah-mudahan dengan hutan ini kita senantiasa dijadikan oleh Allah menjadi negara sing baldatun toyibatun warabun kabur ya e, sama nih baik ya, sini siapa sini tunggu ini orang, -orang jok ya? nih Lang, terkolah. lang, lang, Langsung doa mawan, Pak Langsung doa mawan, Pak Iaik. Artis teman, asli artis teman tuh, yang ngerges teman. Eh? Apa, Nek? Neng Nguyo apa orang? No ta orang, neng Nguyo, tak orang. Kita katalin karet, sih, kaya ya. Emplembung, oh. Kalau orang-orang ya, gampang, teman. Ya, di pancurnya, ya, wadon, ya, ngangel. Kan orang bisa melantur, ya, orang wadon, ya. Tapi bisa melantur, ya, van <tik> ke <tik> 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 luar biasa tu Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita Allah jawab ke lewat esolat lima waktu Quran diwaca senang sedekah beres Al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Malaikatul إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا مولانا محمد صلي وسلم ورضى الله عن صحابة رسول أجمعين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النعيمين حمد يعافينا ما هو يكافئ مزيدا يا رب rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa 'azimi sulthanik allahumma inna nas'aluka ya man huwa allahu la ilaha illa huwa ar rahmanur rahim allahumma sholli ala sayidina muhammadin sholatan tungzi nabiyya min zimil awwali wal afat wa taqdila nabiyya jami al hajat wa tutahhiru nabiyya min zimil wa tarfa'u nabiyya ila ghalat darajat wa tuballighu nabiyya sulghayat min jamil akhirati bil hayati wa ba'dal mamat allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Inna ka sami ungkaribu musibu da'wat wa yaqati al hablana min aswajina wa turiyatina. Kurra ta'ayun wa ja'alna ilmutakina imama. Rabbi ca'alni mukimah sholati wa Robbana duriyati Rabbana wa taqabal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhiru ta'asanata wa kina adha banar. Wa kina adha banar. Wa kina adha sallallahu ala wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subahana Rabbka Rabbil Zati Amma Yasifun. Wa salamun al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten pangapuranes nyakai bupapang geh Akhir galang diletohi gardayya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakattu.